yang bisa ditarik dari itu semua. Kalau kita punya keinginan, jangan pernah putus. Bulatkan keinginan itu sejak apalagi zaman sekarang ya. Hampir tidak ada komoditas yang tidak menjadi uang kalau kita mau sungguh-sungguh. Nah, itu. Nanti paling selanjutnya kita lihat ke sana sambil bagaimana awal proses produksi ya. Dalam proses pembuatan kedelai ya, kita karena untuk menjamin kontinuitas produksi ya, kita timbang kacang sekian kilo, misalnya saya pakai 9,5 kilo. Boleh, mending ngasih pertanyaan. Jadi dari situ bisa keluar. Jadi saya sendiri bisa bebas untuk mengemukakannya. Iya. Baik, Pak. Kenapa pas dalam keadaan krisis ini, kenapa Bapak memilih tahu sebagai opsi dalam usaha? Ya mungkin kalau memang ini ya pada saat itu kan ketika kita sedang boleh dibilang kalap ya, 2 tahun saya nganggur, kemudian tidak punya modal. Ada yang mengajak, Pak turun aja ke tahu, kita bantu. Ya mau tidak mau lah kita turun di situ. Dan ya alhamdulillah itu jadi jalan awalnya dari situ. Dan sampai akhirnya memang sudah garisnya mungkin di tahu ya. Walaupun memang dalam perjalanannya begitu banyak masalah, begitu banyak. Karena kebetulan saya masih punya anak yang harus disekolahkan, 4 orang, dan alhamdulillah selesai semua. Yang satu di STIP Jakarta, sekarang sudah jadi kapten kapal. Yang kedua dari Undip, sekarang terus ngebantu ini karena dia memilih untuk menurut sekolah, ujung-ujung sekolah. Oh, akhirnya sebegini. Tiganya dari Telkom sama juga begitu, dia memilih untuk jadi pedagang daripada sedang pegawai. Saya mau diatur sama orang, akhirnya milih jadi. Satu lagi, dia sekarang di SMA 2 mau masuk, mau mulai kuliah, mau sedang ya menjelang kelulusan. Jadi ya itu, alhamdulillah jadi bisa sampai situ gitu ya. Ya paling itu dulu. Kalau untuk awal dibangunnya sendiri itu berarti bukan dari modal sendiri. Artinya saya waktu itu punya kandang di Sijer ada 8. Malah ada 2 kandang yang belum terlalu dipakai. Akhirnya saya selama 2 tahun itu saya bongkar kandang, saya lelang alat-alat yang tidak terpakai. Yang masih dipakai saya pakai pabrik, saya bikin pabrik, yang penting berdiri pabrik, tertutup, kenteng-kenteng saya pakai, sebagian saya jual. Kemudian ketika sudah berdiri, nah baru kita berpikir mesinnya bagaimana. Karena mesin otomatis itu mah modal yang jelas ya, yang harus ada. Saya jadi gelandangan ke keluarga untuk minta bantuan. Kemudian saya dapat bantuan untuk beli mesin. Sudah, akhirnya udah terbeli mesin. Alat-alat yang lain menyusul sambil jalan. Sambil jalan. Jadi betul-betul dari nol. Jadi yang bisa ditarik dari itu semua, kalau kita punya keinginan jangan pernah putus. Bulatkan keinginan itu sejak apalagi zaman sekarang ya. Hampir tidak ada komoditas yang tidak menjadi uang kalau kita mau sungguh-sungguh. Itu jadi ujungnya intisarinya akhirnya ke situ. Jadi saya berangkat dari situ juga ya, itu dari nol saya coba berdiri sampai bisa menyekolahkan anak ya, karena kesulitan dana waktu itu memang karena saya rebutan dengan biaya kuliah ya. Pada saat itu yang satu di Jakarta, yang satu di Undip, yang satu di pesantren, semuanya bersamaan. Itu bukan pekerjaan mudah itu. Itu berarti Bapak mendapat modal dari hasil jual. Jual. Modal awalnya dari itu. Dapat berapa kemudian
kalau boleh tahu dapat berapa, Pak? Kemudian, susah ya, karena kita kan sehari-hari ya, harian. Kita dapat, kita perlu jual. Yang penting pada saat itu pabrik sudah berdiri. Nah, iya. Berarti jadi perencanaan ini, Pak, perencanaan dalam Bapak. Karena kalau kita tahu kan ada bahan utamanya tuh, bahan utamanya kan dari kedelai ya, kacang kedelai. Oh, itu belum, belum sampai kan, belum produksi. Oh, artinya kan baru-baru ini bicaranya masih di awal-awal berdirinya, belum ke sana. Kalau sudah ke produksi, nah baru ya. Kita dari kedelai juga kan kita juga nggak langsung gede kan. Saya betul-betul mipil dari mulai 50 kilo, terus mipil naik sedikit-sedikit sampai sekintal, terus berjalan karena kan 20 tahun itu buat perjalanan usaha bukan perjalanan yang pendek ya. Dan sampai akhirnya sekarang saya bisa sampai 6 kintal per hari. Artinya ya saya baru menemukan nyamannya usaha ya ada di 10 tahun sekarang lah, nggak sampai lah. 10 tahun kurang lah ke sini, saya baru menikmati hasilnya usaha. Karena memang anak-anak sudah selesai bebannya, tinggal ya sekarang yang anak SMA aja. Kemudian mereka jadi juga gitu ya. Yang satu yang jadi di kapal, kapten. Bukan posisi yang gampang juga itu untuk diraih. Dan ya udah nyaman. Pak, gitu. Dalam proses produksi, dalam hal strategi pemasaran, Pak, itu gimana? Apakah ada strategi pemasaran tahu? Kalau saya modalnya kan begini ya, saya modal kepercayaan, karena memang saya berangkat dari background agama ya, bukan artinya saya pegang agama mengajarkan begini gitu ya. Saya pegang kepercayaan, saya jual barang seperti apa yang saya berikan contohnya. Ini contohnya, saya jual barang seperti itu, saya tidak jauh dari contoh itu. Sehingga dari modal kepercayaan itu berangsur-angsur kuat, tertanam bahwa produk saya bagus, barangnya bisa dipertanggungjawabkan, begini, begini, begini. Itu melekat sekali di pedagang. Sehingga ya alhamdulillah kita bisa berdiri tegak di situ. Walaupun pada kelanjutannya setelah saya sedikit menarik diri dari pabrik, itu bergeser ya, karena saya tidak terlalu main di pabriknya. Nah itu yang terjadi, berangkat dari kepercayaan. Saya tidak menyia-nyiakan kepercayaan, karena ujung tombak dari usaha adalah pedagang. Jadi saya berikan mereka yang paling baik kepada mereka, supaya mereka bisa menjual. Karena ketika mereka berkembang, mereka hidup, kita juga otomatis dengan sendirinya kebagian. Gitu. Terus ini Pak, pada saat awal merintis, nah itu yang melakukannya Bapak sendiri atau memang sudah ada tim atau pegawai? Kalau saya dulu ya boleh dibilang single fighter ya, segala saya kerjakan sendiri. Dari mulai mengolah, dari mulai belanjanya, kemudian masuk pabriknya, kemudian mengirim barangnya, nagih barangnya, ngambil peralatan dari mereka, saya jalani sendiri waktu itu sampai berapa tahun ya. Kalau ya selama anak-anak sekolah lah, sebelum anak-anak sekolah sudah mulai ya. Tapi yang paling nyata ketika itu, wah betul-betul saya kalau dibilang gila kerja, benar-benar gila kerja ya, karena saya punya pikirannya anak saya beban buat anak, beban modal biaya yang dibutuhkan sangat banyak. Jadi wah apapun saya jalani supaya kira-kira mendapatkan biaya untuk mereka bisa menyelesaikan sekolah. Ya alhamdulillah bisa ini. Jadi gitu. Pegawai dari pas awal berdiri sampai sekarang itu ada berapa sistem? Itu udah berkali-kali terjadi perombakan pegawai ya, karena dalam dunia kerja ternyata pada saat awal-awal sih pekerja dengan kita tuh terjadi jalinan yang kuat ya, hubungan batinnya kuat sehingga kita seperti saudara lah dengan mereka.
mereka sangat kuat, nah, sangat kuat sekali ininya ikatannya. Pada sampai pada akhirnya pada satu titik mereka merasa mampu, merasa mereka lepas dari kita. Mereka lepas dari kita dan sebagian ada yang mendirikan pabrik juga, pabrik tahu. Walaupun pada akhirnya mereka pun tidak mampu jadi pedagang kembali. Tapi ya itu, kita buat hubungan kerja menjadi hubungan kekeluargaan lah. Setelah lepas itu baru terjadi perubahan-perubahan yang nyata ya. Ketika pegawai-pegawai itu sudah lepas, datang pegawai-pegawai baru dengan karakter baru. Tapi saya tetap pertahankan hubungan kekeluargaan itu saya pertahankan. Saya anggap mereka adalah keluarga saya. Sehingga ketika mereka ada keperluan, kita juga ikut membantu. Pokoknya ada saling ketergantungan lah dengan mereka. Itu yang saya kembangkan ini. Gimana? Ada lagi? Jadi untuk sekarang itu pegawainya ada berapa? Kalau sekarang jumlah pegawai, kalau ininya 8. Cuman kan sistem kerjanya kita rotasikan. Jadi nggak tetap ya? Nggak tetap. Kita itu jam kerjanya dari jam 6 pagi sampai rata-rata jam 9 malam kerjanya. Tapi ya saya kerja, saya sistemnya borongan. Sistem borongan dari kerjaan dari jumlah timbangan ya, jumlah timbangan. Kan kalau di tahu itu untuk menjadi tahu itu kita takar. Nah, kita bikin sekian takaran per takaran misalkan upahnya sekian. Semakin banyak takaran yang dikerjakan, upah mereka akan semakin besar. Dan rata-rata mereka mendapatkan upah di atas 150 per hari. Rata-rata. Makan 2 kali. Nah, dari 8 pekerja itu yang aktif setiap hari hanya 4 orang. Dalam keadaan emergensi bisa sampai 6 orang, tapi itu pun kalau ada tiba-tiba lonjakan permintaan. Misalkan pada saat awal puasa kayak kemarin. Kemudian pada saat lebaran, habis lebaran terutama, karena itu jam kerjanya udah tidak mengenal waktu lagi. Karena permintaan barang begitu begitu banyaknya. Kita tidak hampir tidak sanggup untuk melayaninya. Cuman ya karena permintaan ya gimana lagi? Kita kerjakan. Gitu. Ada lagi? Kan pasti dalam bisnis itu ada aja ya bersaing dalam bisnis. Iya. Dari Bapak sendiri bagaimana sih Bapak untuk menghadapi dalam bersaing bisnis gitu? Dalam bisnis yang kalau saya benar pesaing hanya sebagai kompetitor aja ya, sebagai teman, sebagai lawan, tapi saya tidak menghargai keberadaan mereka dan saya tidak mau diganggu oleh mereka. Jadi saya jalani biasa apa yang terjadi di lapangan ya berlangsung seperti itu adanya. Enggak artinya saingan dianggap sebagai perusuh atau gimana, enggak? Enggak dianggap sebagai musuh. Berarti. Enggak. Mereka adalah kalaupun misalkan sekarang pasar kita pegang semua, kita juga enggak punya tenaga. Ya. Jadi ya mereka ya ada rezekinya dia, kita punya rezekinya kita. Itu aja. Masih panas ya? Pasaran produknya, Pak. Sampai di lokasi mana aja? Saya sekarang dari pemasaran awalnya hanya soal pasar-pasar seputar, tapi sekarang sudah hampir Cirebon sudah penuh. Dari pasar Celancang, pasar Martapada, pasar Mundu, pasar Sumbar. Kemudian Keramat yang di Jalan Siliwangi, kemudian Pasar Derajat, Pasar Perum. Kebetulan untuk Pasar Perum ada yang perempuan buka lapak di situ, buka kios. Kemudian Kali Tanjung, anak saya juga sama buka kios di Kali Tanjung, sama dengan yang di Keramat Siliwangi punya kios juga. Ya itu, penyebarnya itu. Sampai situ. Yang di Celancang baru
baru ya kurang lebih baru 2-3 tahun inilah yang celancang. Gitu. Terus ini Pak, kan ada ke pasar-pasar, jadi pemasoknya Pak. Nah kalau untuk jam pengirimannya itu disesuaikan dengan pembeli atau? Kita kan produksi sampai jam 9 malam. Kita sampai begitu matang. Begitu matang kita anterin ke tempat-tempat ke pasar-pasar. Kelapaknya kita simpan di lapaknya. Ya, insya Allah aman lah gitu ya. Paling yang enggak amannya karena ada wirog ya. Wirog yang ngacak-ngacak. Itu yang paling enggak amannya, wirog yang ngacak-ngacak. Kita simpan. Mereka dagang, pagi-pagi kita ambil lagi termasuk setoran. Gimana? Penetapan harga? Kalau harga saya karena dari awal saya ingin hidup bersama dengan masyarakat ya. Saya tidak mau terlalu membebani mereka. Tapi saya juga ingin punya kelebihan. Jadi saya tidak aji mumpung misalkan ketika harga kacang lagi kacang lagi kosong misalkan. Itu kan biasanya harga naik drastis. Saya pakai patokan harga gitu. Saya pokoknya kalau harga kacang sekian, saya menjualnya sekian. Jadi dengan dari patokan itu kita bisa eksis tetap menjual. Kalau umumnya kan ketika harga permintaan tinggi, mereka menaikkan harga ini. Kalau saya enggak. Jadi walaupun misalkan dalam keadaan kosong, ketika memang harganya kita udah masuk, kita jual harga. Dulu tuh terkenalnya di sini harganya murah, barangnya bagus. Rasanya enak di sini. Alhamdulillah saya waktu di ayam begitu, barangnya bagus, kemudian harganya murah dan dagingnya juga bagus. Dulu di ayam begitu. Alhamdulillah saya bisa seperti itu gitu ya. Terus gimana lagi? Nanti paling selanjutnya kita lihat ke sana sambil bagaimana awal proses produksi ya. Kalau memang masih ada, bisa di ini kan. Ada lagi, Sok. Mungkin udah aja, cukup. Boleh, cukup. Tapi untuk sekedar ini juga ya, jangan sampai nanti di sana jadi terlalu tidak paham gitu ya. Ini sebagai penjelasan awal aja. Dalam proses pembuatan kedele, ya, kita karena untuk menjamin kontinuitas produksi ya, kita timbang kacang sekian kilo, misalnya saya pakai 9 kilo setengah, saya timbang kacang 9 kilo setengah, itu untuk satu takaran ya. 9 kilo setengah saya timbang, kemudian direndam kurang lebih 2-3 jam, itu dalam prosesnya ya, kurang lebih 2-3 jam, kemudian digiling sampai menjadi bubur, semacam bubur lah. Dari bubur itu kemudian direbus, saya pakainya uap. Kalau zaman dulu langsung pakai api langsung, tapi saya sekarang pakai uap. Setelah matang kemudian disaring untuk menyaring kayak kelapa ya, bikin pati lah. Nah, disaring seperti itu, ampasnya terpisah, patinya turun ya. Dari pati itu yang dijadikan tahu. Nah, cara menjadikannya tahunya dari adonan itu kita kasih asam, awalnya asam cuka. Pakai asam cuka digumpalkan sedikit demi sedikit sampai akhirnya jadi produk yang bisa dicetak jadi tahu. Dari situ baru dicetak, setelah dicetak kemudian dikemas kemudian direbus kembali untuk mematangkan tahu. Itu proses ringkasnya. Nanti kita bisa melihat lebih jelas. Ya. Ada lagi yang bisa ditanyain enggak? Barangkali masih belum puas gitu. Ampas saya perjalanannya panjang ya untuk ampas ya. Saya dulu karena saya ingin dekat masyarakat, dulu kenal Dage Ampas, pernah nggak mengenal ya Dage Ampas? Nah, saya dulu fanatik banget untuk menghidupkan mereka. Malah saya tidak harga juga mereka yang menentukan, bukan saya yang menentukan.
mereka yang menentukan berapa maunya, sok silahkan. Cuman dalam perjalanannya mereka ternyata tidak bertanggung jawab. Ketika kita kebanjiran produk, mereka tidak ngambil, sehingga di sini numpuk barang. Akhirnya ya saya mau tidak mau mencari jalan keluar. Saya lempar ke peternakan. Nah, untuk sampai ke peternakan pun saya sampai lari ke Bandung untuk mencari celah penjualan. Tapi ternyata mentok di Bandung ya, karena murah banget. Tidak ketemu di biaya, di ongkos. Hanya kita lempar ke Kuningan. Ini ampas itu, kalau dibilang ampas tahu itu adalah makanan yang paling baik untuk ternak, khususnya susu ya. Sapi susu, kambing susu, dan yang terbaik untuk penambahan performa. Khususnya misalkan kayak daging hewan kurban. Hewan kurban kalau dikasih ampas tahu itu akan gemuk. Akan gemuk, dan yang saya pernah coba dagingnya lebih enak, kemudian lemaknya kurang. Nah, itu saya lempar ke peternakan, dan sampai sekarang saya ketat buat peternakan. Di Cigugur Kuningan saya masuk ke situ. Kurang lebih saya masuk ke Cigugur, ke Cigugur. Produksi kita ampas per bulan itu sekitar 400 karung. 400 karungan kita lempar ke peternakan. Dan sampai sekarang berjalan itu. Udah, gimana? Udah, cukup. Mungkin cukup sekian, nah. Bapak wawancara.